Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faslun, ini sebuah fasal fi syuruti sholati, tentang syarat-syarat sholat. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi si'atu salati wa laysa minha. Syarat adalah sesuatu yang terhenti atas sesuatu itu oleh kesan salat, padahal dia itu syarat bukan bagian daripada salat. Jadi syarat itu ma yatawaqqafu alaihi si'atu salati, sesuatu yang ya, kesahan sholat bisa terhenti di atasnya. Jadi, kesahan sholat terhenti di atasnya. Jadi kalau dia enggak dipenuhin, maka enggak sah sholatnya. Walaisa minha, padahal dia bukan bagian daripada sholat. Orang luar tapi orang penting, orang luar tapi orang penting, ini berarti ini banget ya, orang luar tapi orang penting, artinya dia nggak berada di lingkungan. Umpama di sini dia nggak berada di sini pesantren, umpamanya ya, dia nggak di sini tapi dia di pesantren ini orang penting. Berarti penting banget itu orangnya. Jadi bukan dalam sholat dia sholat nih, tapi dia menentukan sah tidaknya sholat. Itu penting. Sama umpama di dalam, ya ini kita umpama dalam kehidupan kita nih pesantren, orang itu enggak berada di, masuk dalam struktur pesantren dan enggak ada di pesantren sini, tapi dia menentukan pesantren ini, masya Allah, berarti orang besar. Siapa tuh? Gurunya yang punya pesantren. Gurunya yang punya pesantren. Artinya, ya, karena seseorang guru itu punya, harus punya sanad, 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 sanad. Kalau enggak punya sanad, ya putus. Harus punya sanad tuh guru. Kalau dia lupain gurunya, ya habis sudah. Wa quddimati syurutu 'alal arkani li annaha aula bi taqdimi, dan didahulukan akan syarat-syarat itu 'alal arkani, atas rukun-rukun. Kenapa? Li annaha, karena bahwasanya dia syarat-syarat itu aula bi taqdimi, lebih utama dengan mendahulukan. Lebih utama untuk didahulukan syarat. Iya. Apapun kalau yang mulia didahuluin dulu, walaupun dia bukan bagian darinya, didahulukan. Ya kayak kita ya, apa, kita di sini umpama ya ada acara apa maulid, kan ada makanannya, yang kita dahulin yang mana? Ya tamu ya, panitia yang masuk di dalam sini. Belakangnya tenang aja, panitia gampang, yang penting orang luar dulu. Apalagi kiai-kiai, ustadz-ustadz, ini penting.
Kalau dia kita kecewain, habis sudah kita. Jadi memang begitu, kadang sesuatu itu ada yang orang luar itu penting ya, yang di luar itu penting. Dia menentukan yang di dalam. Artinya pula apa? Kita enggak boleh lupakan yang di luar. Seperti syarat ini. Ya, artinya juga ini pelajaran bahwa kita itu enggak lepas daripada orang lain, sesuatu yang lain. Kita ini butuh kepada yang lain. Terutama butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kepada guru, ya. Idza syartu ma yajibu taqdimuhu ala salati wa istimraruhu fiha. Karena syarat itu adalah sesuatu yang wajib oleh mendahulukannya ala salati atas salat wa istimraruhu dan senantiasanya fiha di dalam salat. Ini pentingnya. Jadi karena syarat itu adalah sesuatu yang wajib oleh mendahulukannya. Wajib didahulukan syarat. Kita kalau sholat itu apa yang harus kita dahulukan? Syaratnya apa tuh? Contohnya diantaranya adalah bersuci, wudu. Mesti kita dahulukan wudu. Kalau enggak wudu enggak sah. Ya, kayak kita sholat, kita pesantren, wan pesantren. Apa yang kita harus lakukan? Guru, walaupun guru enggak masuk dalam struktur kita, tapi guru utama. Saya ketika bangun ini, apa yang saya lakukan? Guru saya panggil. Maksudnya bukan panggil kenapa ya, minta tolong gitu ya. Beliau yang resmiin ya, beliau yang semua guru minta doa. Kita utamakan beliau. Enggak bisa kita lepas dari guru. Terus kalau guru udah ridho terus insyaallah. Walaupun beliau enggak ada dalam struktur ini tapi sangat penting. Ini syarat seperti itu. Terus berjalan terus. Enggak boleh lepas. Enggak boleh lepas terus senantiasa. Sampai kapan pun terus. Ya, berantai. Ya. Ini syarat seperti itu ya, nggak boleh lepas terus sholat. Ya, kalau di tengah dia batal, ya nggak sah sholatnya. Iya, nggak sah sholatnya tuh. Bersuci terus, mesti bersuci terus deh. Syaratnya, nggak menghadap kiblat batal. Dia harus senantiasa di dalam sholat. Dalam ya, sholat dari awal sampai akhir itu syarat sholat mesti ada, harus menyertai terus. Berarti apa? Penting. Padahal bukan orang dalam ya, tapi penting banget ini. Saya contohin tadi guru ya. Ya beliau nggak masuk dalam struktur organisasi kita di sini. Tapi beliau ya buat saya ya, pokoknya enggak boleh lepas ya. Seumur hidup dari dunia sampai akhirat enggak pernah lepas dari dunia sampai akhirat. Makanya kita setiap tahun ziarah ke tempat guru ya, enggak pernah berubah ya, itu aja terus. Itulah, begitulah kita.
Jadi apa? Sanadnya itu harus nyambung terus sanadnya, enggak boleh lepas sanad itu. Gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, itu selalu begitu. Dan dia begitu lagi sama muridnya, disambung lagi, disambung lagi. Jadi insya Allah kalau orang yang memenuhi syarat sukses, iya, sholatnya diterima. Nah kita pun begitu, memenuhi syarat, enggak dilepas tuh gurunya sampai meninggal dunia, enggak dilepas, terus nyambung terus, sukses bakalan. Mata rantainya enggak putus. Ya, saya mengumpamakan ke sana ya. Ada logikanya kepada guru. Nah, syurutus sholat ya khamsatun. Syarat-syarat sholat itu ada lima. Ahadua pertama, toharatun an hadasin wa janabatin. Suci daripada hadas dan junub. Suci daripada hadas, baik hadas ya. Hadas ini maksudnya hadas kecil. Janabah maksudnya hadas besar. Suci. Enggak ada. Ini suci daripada ya yang zahir ya. Hadas yang zahir ya, baik hadas maupun janabat yang zahir. Tapi hendaknya juga kita berusaha untuk bersih suci daripada yang batin. Batin kita ingat ketika kita lagi wudu, ya lagi mandi, ya minta sama Allah supaya dihilangin juga sifat-sifat yang jelek. Ya, minta dihilangin oleh Allah, ya supaya dihilangin sifat-sifat yang jelek. Sifat sombong, sifat ujub, ya sifat, ya. Ria, sum'ah, sifat pemarah, ya, dan lain sebagainya. Kita minta dihilangin nama Allah. Itu penting sekali itu ya. Ketika kita lagi basuh muka, basuh kepala, basuh tangan, kita minta sama Allah supaya dipelihara semua. Begitu pula kita lagi mandi junub supaya Allah alirkan seiring air alir mengalirnya air ya habis pula sifat-sifat kita yang jelek. Jadi bukan hanya yang zahir aja kita usahakan, yang batin juga kita usahakan supaya hilang. Ya, kita minta sama Allah supaya dibersihkan. Gitu ya. Jadi jangan lupa tuh ketika lagi wudhu, ketika lagi mandi, ya minta sama Allah supaya dihilangin juga ya kotoran-kotoran maknawi, sifat-sifat jelek yang ada dalam batin kita. Udu'uni astajib lakum, ya kalau kita berdoa nanti akan diijabah sama Allah. Kalau kita minta, insya Allah, ya yakin itu. Minta jangan kagak minta. Ya, minta jangan kagak minta. Minta sama Allah. Kadang kita lupa ya. Kadang kita lupa. Wudu aja, mandi aja. Ya. Minta sama Allah. At-taharatu lughatan an-nazafatu. Tahara secara bahasa adalah an-nazafah, bersih. Wal khulusu sama bersih juga minad danasi daripada kotoran. Ya, baik ini umum baik kotoran zahir maupun kotoran batin. Bersih. Jadi minta sama Allah bersih daripada kotoran zahir, bersih daripada kotoran batin. Ya.
Maka yang pakai bahasa kita enggak apa-apa, dalam hati kita minta, ya Allah bersihin, minta dibersihin. Wa syar'an, dan secara syariat adalah raf'ul man'il murattabi 'alal hadasi awin najisi. Najisi boleh najasi, najisi, najisi. Kalau saya ngaji dulu najisi, kalau di Rawah ya tempat saya ngaji itu, beliau bacanya begitu, najisi. Secara syariat adalah mengangkat ya penghalang yang tersusun alal hadasi, ya atas hadas, awi najisi, awi atan najis. Jadi nalsofa itu mengangkat penghalang, ya, mengangkat penghalang yang tersusun atas hadas atau najis. Jadi hadas, najis itu penghalang, berarti dia penghalang untuk menghadap Allah. Jadi kalau penghalang menghadap Allah, ya berarti adalah sesuatu yang mengganggu, itu harus dihilangin. Nah kalau suci, bersih itu berarti nggak ada penghalang, ya. Ah, berarti kita jangan sampai ya berusaha kita, berarti yang bagus adalah kita hendaknya jangan ada penghalang walaupun di luar sholat, selalu wudu, selalu berwudu. Biar apa? Biar enggak ada penghalang selalu. Wudu terus. Biar enggak ada penghalang ya. Batal kita wudu, batal kita wudu, batal kita wudu. Biar lolos saja. Nanti kalau kita enggak wudu, kita punya hadas, berarti kita ada sekat antara kita dengan Allah. Nah, kalau kita wudu, nah berarti enggak ada sekat, enggak ada penghalang. Mau ada penghalang apa enggak? Ya, itu yakinin itu. Ketika kita enggak berwudu, berarti ada penghalang antara kita dengan Allah. Ketika kita wudu, berarti enggak ada penghalang kita, dekat kita dengan Allah. Bayangin itu. Ketika kita enggak wudu, berarti kita ada penghalang. Ketika kita wudu, enggak ada penghalang. Kita maunya ada penghalang apa enggak ada penghalang? Hah? Ya, enggak ada penghalang kan maunya. Biar ya nyambung terus. Jadi kalau begitu usahakan selalu berwudu, biar nyambung terus kepada Allah. Fal ula ay taharatu anil hadasi. Maka yang pertama adalah bersuci daripada hadas. Ya, maka yang pertama bersuci daripada hadas al wudu, yaitu wudu. Wa huwa bidamil wawi, dan dia itu dengan domah wawu. Isti'malul ma'i, yaitu menggunakan air. Wudu itu pengertiannya menggunakan air fi a'dha'in, pada anggota tubuh, makhsusatin yang dikhususkan, muftatahan yang dibuka, ya. Hal keadaannya dibuka, ya. Biniyatin, dengan niat. Jadi bahasanya dibuka. Ya. Yang dibuka dengan niat. Artinya apa? Berarti ini kunci. Niat itu kunci.
Kalau enggak ada niat berarti enggak kebuka. Jadi niat, mesti niat. Jadi menggunakan air pada anggota tubuh yang dikhususkan, yang dibuka, diawali itu maksudnya dibuka dengan niat. Yang dibuka dengan niat. Jadi bahasa beliau enggak ibtidaan, enggak mubtadian, enggak. Jadi bahasanya bukan mubtadian tapi muftatahan. Dibuka. Berarti kalau enggak di ya enggak diniatin berarti enggak kebuka. Makin biar dibuka ini dengan niat. Jadi udah punya apa udah ada airnya ya harus pakai kuncinya. Ini kuncinya apa dibuka ya. Kita datang umpama pulang masuk ke rumah udah ada rumah kita ya. Ya, dikunci harus dibuka. Ada kuncinya. Jadi kita kalau lagi sholat, mau sholat ingat itu niat. Mau wudu ingat niat, itu kuncinya. Kunci. Jadi wudu itu ya menggunakan air pada anggota tubuh hal keadaannya dibuka dengan niat. Oh, tanpa niat enggak bisa. Harus pakai niat. Wa bi fathih dengan fathahnya wudu berarti ma yutawaddau bi sesuatu yang dibuat wudu dengannya. Sesuatu yang dibuat wudu. Berarti airnya. Wa kana ibtida'u wujubihi ma'a ibtida'i wujubil maktubati lailatal Isra'i. Dan adalah permulaan wajibnya wudu serta permulaan wajib salat yang diwajibkan ya itu malam Isra. Jadi permulaan wajib wudu ya wudu itu diwajibin serta permulaan wajib salat yang diwajibkan itu pada malam Isra. Ini awal daripada sholat lima waktu. Apa sebelum itu enggak ada sholat? Ada ya. Cuma bukan yang seperti ini gitu ya. Sholat apaan? Enggak dijelasin. Pokoknya ada sholat. Nah ini kita bisa ambil tarik kesimpulan daripada ini ya tentang syarat-syarat sholat. Jadi syarat sholat adalah sesuatu yang berada di luar sholat akan tetapi dia menentukan ya sholat. Jadi enggak boleh kita tinggalin tuh syarat sholat ya. Kemudian ya wudu. Jadi wudu itu adalah ya menggunakan air di anggota tubuh kita kemudian pakai niat. Kalau enggak pakai niat enggak masih tetap kekunci. Jadi mesti pakai niat. Dan ingat ini wudu bersuci ya, kita supaya jangan sampai kita zahirnya aja dalam berwudu, mesti juga batinnya. Ya. Usahakan ketika kita lagi berwudu ya, basuh tangan kita, minta sama Allah supaya dihilangin ya dosa-dosa di tangan kita, di ya basuh tangan ya, masukkan air ke hidung, ke muka, kita basuh muka minta sama Allah supaya dilindungin, dipelihara apa yang ada di muka ini semua ya. Lalu basuh kepala kita ya, minta sama Allah supaya ya dijaga sama Allah. Laki ke kumur juga itu disunatkan dalam wudu, kita telan sedikit minta sama Allah sedikit airnya bisa membersihkan, dapat membersihkan apa yang ada dalam tubuh kita
minta sama Allah kayak begitu. Minum dikit aja. Ya, lagi minum dikit aja. Dan minta sama Allah supaya dibersihin dalam hati aja enggak apa-apa. Minta sama Allah supaya dibersihkan. Walaupun hanya setetes dia, sedikit doang, ya. Minta sama Allah supaya dibersihkan. Setiap kali kamu berwudu, ya. Ya kecuali lagi puasa ya, jangan ya. Ya. Ini jangan sampai enggak nih ya. Lagi wudu sedikit. Tapi jangan semua, makruh kalau semua. Semua ditelan begini, jangan. Ya, sedikit aja. Di basuhan pertama. Sedikit. Minta sama Allah supaya dibersihkan yang ada di sini. Dengan sebab setetes air wudu itu. Kemudian dalam berwudu itu adalah ya, bersuci. Ya. Dalam bersuci adalah mengangkat hadas, ya, mengangkat penghalang. Ya. Jadi artinya apa? Ketika kita berhadas berarti kita ada penghalang. Ya. Ketika kita sudah bersuci berarti enggak ada penghalang. Maka oleh karena itu kita harus hilangin penghalang kita antara kita dengan Allah. Jadi senantiasalah kita selalu berwudu, jangan sampai tidak berwudu. Ya, ini banyak nih hikmah yang kita tarik kali ini, pagi ini. Ya, apa? Hendaknya kita jangan melupakan sesuatu yang di luar, ya. Karena kita mesti berhubungan kepada yang di luar, maksudnya di luar, tapi menentukan yang di dalam. Ya. Kemudian kita mesti bersuci terus, ya. Supaya apa? Enggak ada penghalang antara kita dengan Allah. Dan kemudian niat, ya. Niat dalam hidup kita jangan sampai lupa. Walaupun kita kajiannya fikih, ya, kita juga jangan lupa batinnya, ya. Niat, ya. Karena dikatakan jadidu, ya, perbaharui olehmu. Perbaharui olehmu kapal kamu. Perbaharui olehmu kapal kamu. Karena sesungguhnya, ya, laut ini dalam. Artinya apa? Ya, kita harus perbaharui niat kita. Perbaharui niat kita. Maksudnya apa? Perbaharui niat kita. Senantiasa perbaharui niat kita kepada Allah. Niat kita perbaharui terus. Perbaharui niat kita. Setiap hari niat kita perbaharui. Bahwa kita nih niat kita apa di sini mau belajar? Perbaharui terus setiap hari. Ya, niat penting. Perbaharui niat kamu setiap hari perbaharui. Datang ke sini mau ngapain? Mau belajar. Setiap hari bangun tidur niatnya, ya, niatnya pakai lagi, niatnya, niat lagi kembali. Jangan enggak. Biar mantap. Ya. Kenapa? Muftatahan biniyatin. Dibuka dengan niat. Jadi dibuka dengan niat. Jadi kebukanya itu dengan niat. Jadi kalau kamu enggak niat, enggak kebuka. Kamu puasa, niat kebuka, kuat. Tapi kalau enggak niat, enggak kuat. Semuanya begitu. Niat, jangan kagak. Biar apa? Biar kebuka. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa syurutuhu al-udhu'.